Pasangan naga dan burung hang jelit tujuh. Tetapi sayang ia tak tahu bila mana aku pulang. Apalagi ia sedang marah, mungkin ia akan pergi mengembara menurutkan ayun kakinya. Ah, yang ku khawatirkan kalau ia sampai membuat onar di luaran. Ia belum punya pengalaman sama sekali dalam dunia persilatan. Kebanyakan ia tentu berjalan di sepanjang jalan raya lama, kembali ini mau berkata. Sewaktu berpisah dengan Nino, Hiksya membawa hati yang gundah kalana. Ia mencemaskan nasib calon istrinya itu. Terpaksa ia menuruti petunjuk Nino untuk mengambil jalan raya saja. Dan memang apa yang diduga Nino itu tepat. Setelah congklangkan kudanya keluar dari selat lembah, yak BWM menimang dalam hati, karena mereka menuduh aku sebagai cumi-cumi, kaki tangan musuh maka aku pun tak sudi ketemu lagi pada mereka. Padahal ia hanya tak sudi berjumpa lagi dengan Hiksia. Namun karena dirangsang oleh kemarahannya, segala yang menyangkut dengan anak muda itu, ia lempar ke samping. Semua. Namun Hiksia, sahabat-sahabatnya sampai pun orang-orang yang berhubungan dengan anak muda itu, ia tak mau bertemu lagi. Ia tahu kawanan penyamun itu tak mau kesamplokan dengan tentara negeri mereka tentu mengambil jalan yang sunyi. Itulah sebabnya maka ia lantas mengambil jalan besar saja. Saat itu ya BWM masih menyaru sebagai seorang pria. Dan dananya menyerupai anak orang hartawan. Apalagi kuda yang dinaiki itu seekor kuda tegar yang jarang terdapat. Maka orang tentu bakal tak menduga bahwa ia itu seorang pelarian dari sarang penyamun gunung Kim Kenia. Tapi rakyat sekitar Kim Kenia itu masih kolot. Dan danan semacam itu telah menimbulkan perhatian di kalangan mereka. Tetapi karena sedang dilanda kemarahan ia tak mengacuhkan mereka. Ia keperak kudanya kencang-kencang. Pun ia berusaha untuk menghapuskan kenangannya terhadap Hiksya. Tapi ah, makin keras ia coba menekan sang hati makin jelas bayang-bayang anak muda itu dalam pikirannya. Sejak ini aku laksana seekor burung yang bebas di udara. Tetapi walaupun jagat ini amat luas, kemanakah aku akan menempatkan diri pikirnya? Teringat akan seng nasib, ia merasa pedih sekali. Beberapa butir air mata bercucuran membasahi sepasang pipinya. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar seseorang berseru, Hai, alangkah eloknya kuda itu. Eh aneh sekali budak itu. Coba dengarkan, Apakah ia sedang menangis? Nada orang itu tak begitu keras. Tapi karena sejak kecil-kecil ya BWS sudah biasa berlatih ilmu senjata rahasia, maka pendengarannya jadi tajam sekali. Ia dapat menangkap kata-kata orang dengan jelas. Cepat-cepat tiap -cepat BWE usap air matanya dan ketika berpaling ke belakang, dilihatnya kira-kira pada jarak setengah li. Di sebelah sana ada dua orang lelaki bermuka bengis tengah mencongklang kudanya. Cis sungguh memuakan. Aku menangis sendiri, mengapa kalian ngerasa nih? Membicarakan, aku ia mendamrat orang itu dalam hati. Ia cepat keperak kudanya supaya lari lebih cepat. Sekejap saja, ia tinggalkan kedua orang itu jauh di belakangnya. Memang ia masih kurang pengalaman. Ia sama sekali tak memikirkan bahwa kalau pada jarak li jauhnya orang dapat dengar suara tangisnya, orang itu tentu bangsa kaum persilatan yang berilmu tinggi. Paling tidak mereka itu seperti dirinya, sendiri, tentu pernah berlatih ilmu senjata rahasia. Bagaimanapun juga ya BWE itu diasuh dalam kalangan keluarga seorang pembesar tinggi. Ia biasa hidup sebagai seorang putri Ciatusu yang manja ia benar memiliki ilmu silat yang tinggi dan mahir juga dalam ilmu naik kuda tapi sebegitu jauh ia masih belum mempunyai pengalaman praktek berselang tak berapa lama dilarikan oleh seng kuda lebih-lebih ketika menyusuri jalan di daerah selat pegunungan yang naik turun ia mau tak mau jadi meringis juga karena tak tahan digoncang-goncangkan di atas pelana tulang-tulangnya terasa kaku kesakitan ia berpaling lagi ke belakang karena kedua lelaki tadi sudah tak kelihatan, barulah ia tahan tali les kudanya dan mulai berkuda perlahan-lahan. Kini pikirannya mulai bekerja lagi, pulang ke rumah keluarga Sik, terang aku tak mau. Baiklah, mulai saat ini aku akan jadi seorang gadis kelanalah. Nanti apabila tiba di kota, lebih dulu akan ku beli pakaian dari kain kasar. Ya, sepatu dan kain kepalaku ini juga perlu diganti. Hari sudah menjelang petang. Kebetulan sekali, tak jauh di sebelah muka sana ada sebuah kota kecil-kecil. Ia berkeliling dalam kota itu untuk mencari rumah penginapan yang mencocoki seleranya, tapi ternyata rumah penginapan itu kotor-kotor. Temboknya banyak yang hitam kena asap. Apa boleh buat? Ia terpaksa memilih salah sebuah yang agak bersih. Menurut peraturan rumah penginapan kami, ini uang kamar. Makan dan perawatan kuda harus dibayar lebih dulu, kata Tiam Xiaoji atau Jongos Ya, berilah aku sebuah kamar yang paling baik, berapa sewanya semua tanya yak BWE Pengurus rumah penginapan segera mengambil swipo A dan menghitungnya Sewa kamar tiga ci Hidangan di sini ada tiga golongan Chuan tentu menghendaki menu, hidangan, golongan ke satu, nah pembayarannya lima perak. Makanan kuda, kami hitung satu setengah perak, jadi semua sembilan perak setengah, hai, hai keliwat murah, tidak sampai satu cel perak. Padahal setiap macam, ia mahalkan sedikit. Ia memukul dua perak lebih banyak dari harga semestinya. Sudah jangan ribut, akan kubayar satu tahil pas kata yak BWE. Pengurus rumah penginapan itu terbeliak matanya. Mulutnya segera tertawa lancar, "Baik, terima kasih tuan." Tetapi ketika Yak BWM merogoh saku baju sampai sekian lama belum juga tangan itu dikeluarkan lagi. Wajah si pengurus rumah penginapan segera berubah. Pikirnya, ditilik dari pakaiannya yang mewah, masakan ia seorang pemuda bangkrut. Tidak punya uang, mengapa berani masuk hotel? Kiranya uang yang dibawa Yak BWS sudah habis digunakan. Tetapi sewaktu tinggalkan rumah keluarga Sik, ia mengambil segenggam kedelemas emas. Menurut adat kebiasaan di kota Tiangan pada masa itu, kaum hartawan kebanyakan suka menjadikan emas mereka berupa seperti bundaran kecil-kecil sedikit lebih besar dari kedelai. Emas yang sudah dijadikan dalam bentuk seperti itu disebut Kim Tau atau kedelai emas. Hari raya Sin Cia, waktu halal bihalal ke rumah sahabat mereka menghadiahi anak-anak putra sahabatnya itu dengan biji emas seperti itu. Sebagai seorang ciatusu dari daerah Lokiu, Siko juga mengembangkan adat kebiasaan di kota Raja Tiangan itu. Sewaktu pada hari tahun baru orang-orang sebawahannya berkunjung untuk menghaturkan halal bihalai kepadanya, mereka tentu memberi angpao kedelai kepada Yak Bwe. Ketika meninggalkan rumah ayah angkatnya karena terburu-buru maka YBWF ya tak sempat lagi membekal goanpo atau hancuran perak, melainkan mengambil sekenanya saja segenggam kedelai emas itu. Kemudian selama dalam perjalanan dengan Inio, semua ongkos-ongkos di perjalanan itu dibayar oleh Inio, maka bekal lemas itu sebutir pun masih belum digunakan. Karena tak mendapatkan perak hancur, seketika wajah Hyak Bwe bersemu merah. Terpaksa ia menjemput keluar sebutir Kim Tao. Katanya, Chiang Kui, aku tak membawa perak hancur. Ini sebutir Kim kubayarkan kepadamu selaku pembayaran rekeningku. Selama rumah penginapan itu dibuka, belum pernah kedatangan tetamu yang begitu royalnya. Karena herannya, tetamu-tetamu yang berada di situ sama maju mengerumuni. Dengan tangkasnya, pengurus rumah penginapan itu menimbang-nimbang Kim Tau itu dengan tangannya. Menurut pengalamannya, ia taksir kedelai emas itu beratnya ada 67 gram. Nilai emas pada masa itu, satu tahil emas sama dengan 30 tahil perak lebih. Kim Tau itu paling sedikit harganya 20 tahil perak. Ciang Kui atau pengurus rumah penginapan itu, jarang sekali mendapat emas. Diam-diam ia timbul kecurigaannya, masakan di dalam dunia ada seorang tolol yang menganggap emas sama dengan perak. Ah, tidak, tidak. Pemuda ini tentu seorang penipu. Ha, Kim Toa Tentulah hanya tembaga belaka. Karena hidupnya dalam keluarga sip itu tak pernah kekurangan, jadi yak BWE itu tak mengerti harganya emas. Demi melihat si pengurus rumah penginapan berdiam diri dengan wajah gelap, ia pun bertanya dengan heran. Bagaimana, apakah emas itu masih belum cukup untuk membayar keningku? Jika masih kurang, biar ku tambahi lagi sebiji. Hal itu bukan membuat girang si pengurus rumah penginapan, sebaliknya malah membuatnya makin curiga. Katanya, Aku selamanya memegang teguh kejujuran, tak mau memikin rugi, orang pun tak suka dibikin rugi. Aku hanya menghendaki perak saja, tak mau emas. Bukankah telah kukatakan bahwa aku tak membekal uang perak seru ya BWE dengan gugup? Metu Chiang Kui itu mendelik, ujatnya, tidak punya uang perak. Baik, beri saja pakaianmu itu kepadaku. Pakaianmu itu ku harga dua tahil perak, jadi aku masih memberimu lagi dua perak. Ya BWM makin gelisah. Kepalanya mulai berkeringat. Serunya, mana bisa? Mana bisa? Kau keliwat menghina orang. Metu Chiang Kui itu berkeliaran, sahutnya, sewa hotel harus dengan uang. Tak punya uang silahkan pergi saja. Aku sudah keliwat bermurah hati. Mengapa kau menuduh aku menghinamu? Cuan-cuan tetamu, harap suka memberi pertimbangan. Selagi bertengkar ramai-ramai, tiba-tiba ada dua orang menerobos maju. Hampir bersamaan waktunya mereka itu berseru, Ciyang Kui jangan ribut. Rekening cuan ini, akulah yang membayarnya. Ya BWM mendongak mengawasi. Dilihatnya ada dua orang tengah menghampiri ke arah tempatnya yang seorang adalah seorang pemuda pelajar dan yang seorang lelaki pertengahan umur yang mukanya penuh dengan daging menonjol, sebuah muka yang menimbulkan rasa jemu pada setiap orang yang memandangnya. Ya BWS seperti pernah bertemu dengan dia, tapi entah di mana. Sejenak merenung, barulah ia teringat. Dia adalah seorang penunggang kuda yang siang tadi berada di sebelah belakang dan ngerasani dirinya. Si muka daging nonjol merebut berkata lebih dulu, aku yang gemar mengikat persahabatan. Urusan yang tak berarti ini, harap kau jangan pikirkan. Ai, Ciang Kui, ambillah uangku dua tahil perak ini. Berkata si pemuda pelajar, air bertemu dengan rawa, harap maafkan kelancanganku. Ah saudara tak perlu kau mendongkol terhadap orang-orang itu katanya kepada Yak Bwe. Kemudian ia pun merogoh keluar dua tahil perak dan diletakkan di meja kasir, Ciyang Kui itu benar-benar tak punya biji mata. Masakan emas tidak mau menerima sebaliknya minta perak. Baiklah, karena kau minta perak, diterimalah. Si muka menonjol berkau-kau keras, tidak. Ciyang Kui, kau harus menerima uang perakku tadi. Karena akulah yang lebih dulu. Pemuda pelajar itu tertawa, kita sama-sama hendak mencari kawan, mengapa ada perbedaan yang dulu dan yang belakang? Harap jangan saudara rebutan. Ah, anak ini besar rezekinya diam-diam. ciangkui itu berkata dalam hati. Tapi dalam pada itu ia merasakan kesukaran sekarang. Kalau tadi ia khawatir ya Bwe tak punya uang, kini setelah ada dua orang rebutan membayari, sukar baginya hendak menerima kepunyaan siapa. Si muka daging menonjol itu tampak deleki matuk kepadanya Ya BWM mendongkol, serunya, terima kasih atas kebaikan saudara berdua Silahkan simpan kembali uang perak itu, aku tak mau tinggal di hotel ini Diam-diam ia tak percaya, masakan perak lebih berharga dari emas Kalau kasih rumah penginapan itu tak mau menerimanya, ia hendak coba pergi ke lain rumah penginapan Kini sebaliknya si pengurus rumah penginapanlah yang gelagapan. Sudah tentu ia tak sudi kehilangan keuntungan yang sebesar itu. Buru-buru ia hendak maju menghadang Yak Bwe. Tapi belum lagi ia bergerak, tahu-tahu si muka nonjol sudah mendahului cepat di muka Yak Bwe yang hendak berlalu itu. Cuan muda, rumah penginapan ini adalah yang terbaik di kota sini. Atas kekasaran Ciang Kui, Biarlah aku yang menghaturkan maaf. Harap chuan suka bermalam di sini saja. Mari kita menjadi sahabat, serunya sembari menjura. Wajah Yak BWM menjadi merah, bentaknya, "Perlu apa kau mau merintangi aku sekali mengilah? Ia sudah lolos dari hadangan orang itu. Orang yang bermuka nonjol itu tak dapat berbuat apa-apa kecuali mendengus. Tapi diam-diam ia mengerti. Si pemuda pelajar juga tertegun melihat perbuatan Yak Bwe. Buru-buru ia maju menghampiri. Apa yang dikatakan saudara ini tadi, memang sesungguhnya. Di dalam kota ini, hanya rumah penginapan inilah yang paling baik. Jin Heng, mengapa kau taruh di hati perbuatan orang goblok itu serunya? Kemangkalan hati Yak Bwe agak reda. Dipikir-pikir lagi memang si muka menonjol itu pun sebenarnya bermaksud baik kepadanya. Buru-buru ia menghaturkan maaf, tapi tiba-tiba ada seseorang melangkah masuk ke dalam ruangan situ. Dia seorang yang rambutnya sudah bercampur uban. Usianya di antara 50 tahunan, mirip dengan seorang guru desa. Tapi pada hakikatnya seorang Tiao Hong Juru taksir, sebuah pegadaian besar di kota yang datang ke kota kecil-kecil untuk menagih rekening. Melihat kedatangan Tau Hong tersebut, Girang ciang Kui bukan kepalang. Serunya, ah, kebetulan sekali kau datang. Tolong lihatkan emas ini palsu atau tulen. Acuh tak acuh Tau Hong itu lantas menyahut, apa yang kamu ributkan tadi, telah ku dengar semua. Sungguh baru sekali ini kudengar ada orang yang menyamakan harga emas dengan perak. Aku memang kepingin menyaksikan. Semula Tiao Hong itu memang tak percaya bahwa emas dariak BWE itu emas tulen. Tapi demi menyambuti Kim Tau tersebut, sekali pandang, kejutnya bukan kepalang. Chiang Kui, kau sungguh seorang yang tak punya biji mata. Malah eka terjeki masuk ke pintu rumahmu, kenapa kau tolak mentah-mentah? Apa teriak si Chiang Kui tak kurang kagetnya? Ini adalah Chia Kim, emas murni, yang beratnya tak kurang dari 7 gram. Cuan muda, biarlah kutukar dengan perak katanya kepada Yak Bwe. Ia mengambil seuntai goampo yang beratnya 10 tahil dan 10 tahil perak hancur untuk diberikan kepada Yak Bwe. Cuan, Menurut kurs emas sekarang ini, emasmu ini seharusnya mempunyai nilai 22 tahil dan tujuh setengah gram perak. Tapi aku hanya membawa 20 tahil saja. Jika kau mau tukar, kau harus pergi ke kota dulu. Kekurangan ini. Tanda petik. Terima kasih, terima kasih. Kau telah menolongi kerepotanku. Tentang kekurangan yang tak seberapa jumlahnya itu, ambillah sebagai uang pembeli arak, Saking girangnya yak BWE cepat-cepat menyaut Ia tak mau pusing-pusing lagi dengan soal tetek bengek Wajah si pengurus rumah penginapan menjadi gelap Ia menyesal karena begitu tolol mengira seekor ikan kakap sebagai ikan teri Kini ikan kakap itu sudah disambar oleh si Tiaw yang bermata jeli Buru-buru ia meminta maaf kepada yak BWE dengan menjura Katanya dengan terbata-bata karena ketololanku, tadi telah menyalahi Tuan. Harap Tuan suka maafkan, biarku siapkan kamar yang bagus-bagus untuk Tuan. Ya BWE hanya tersenyum saja. Diberikannya 20 tahil perak itu semua kepada Ciang Kui, katanya, Sudahlah, jangan sibuk-sibuk. Belikan dulu aku dua setel pakaian. Dengan tersipu-sipu Ciang Kui itu menyaut. Baik, baik. Tapi mungkin di kota ini tak ada orang yang jual pakaian sutra halus. Aku tak mau dengan pakaian sutra, belikan saja dua setel pakaian dari kain kasar. Sisanya kau boleh ambil. Tadinya memang hendak, ku berikan kepadamu Kim Tau itu selaku pembayaranku menginap di sini. Karena Kim Tau itu berharga 20 tahil perak, maka semuanya menjadi bagian mulah katayak BWE seketika pengurus rumah penginapan ternganga kesima. Hai, mengapa kau tak lekas-lekas menghaturkan terima kasih? Pada tuan ini seru si Tiao Hang dengan tertawa. Saking girangnya, Chiang Kui itu seperti orang gila. Duk, 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 tiga kali ia menjura ke bawah sampai kepalanya membentur pada lantai. Kemudian ia lekas-lekas menyuruh seorang jongos siapkan sebuah kamar kelas satu dan seorang jongos lagi untuk membeli pakaian. Berselah, sekarang aku sudah mendapat kamar. Terima kasih atas kebaikan saudara tadi, kata Yak BWS Mbari memberi hormat kepada si pemuda pelajar dan si muka daging menonjol tadi. Terhadap yang tersebut belakangan ini. Sebenarnya ia merasa muak, tapi apa boleh buat terpaksa ia menghaturkan terima kasih juga. Karena tadi mendapat kopi pahit dari Yak BWE, si muka daging menonjol itu masih kikuk dan menyesal. Kini setelah Yak Bwe menghaturkan terima kasih, ia merasa mendapat angin. Buru-buru ia hendak menghampiri untuk mengajak bicara, tapi kecele lagi oleh Yak Bwe yang segera pamit hendak mengaso, maafkan saja, kalau mau bicara besok pagi saja. Karena habis menempuh perjalanan, aku merasa lelah, dan hendak mengaso. Ia, Ya, benar Chuan harus beristirahat. Biarku persiapkan bantal dan selimut yang bersih untuk Chuan kata Si Jiang Kui. Ia segera mengantar Yak BWE ke dalam kamarnya. Si muka daging menonjol melirik ke arah bayangan Yak BWE dan mendengus perlahan. Mulutnya berkemak-kemik menyumpahi, sombong benar. Si pemuda pelajar beuki kipas-kipas dan berkata seorang diri, mengikat persahabatan, yang penting terletak pada persesuaian faham. Harus suka sama suka, tak boleh dipaksakan. Si muka daging menonjol itu deleki mata, apa katamu pemuda pelajar itu hanya tersenyum saja, ah, tak apa. Apa? Jika saudara tak menampik marilah kita menjadi sahabat. Rupanya si muka daging menonjol itu sedang uring-uringan. Serentak ia berseru keras, baik, Ayo kita berjabatan tangan. Ia menjabat tangan si pelajar itu diam-diam. Ia hendak memberi pil pahit pada si pelajar, maka genggamannya diperkeras. Tapi di luar dugaan, pelajar itu tenang-tenang saja, seperti tak merasa kesakitan. Sudah tentu, si muka daging menonjol terperanjat. Lebih kaget lagi, ia ketika merasakan tangan si pelajar yang digenggamnya itu panas seperti besi dibakar. Buru-buru ia lepaskan tangan, tapi ternyata telapak tangannya telah melepuh sebagian. Mengapa wajah saudara tampak tak wajar apakah tak sudi mengikat persahabatan denganku ujar si pemuda pelajar. Si muka daging menonjol itu meringis. Buru-buru ia menjawab, aku pun merasa lelah, maaf, tak dapat lama-lama menemani saudara. Pemuda pelajar itu menirukan sikap orang tadi. Ia mendengus dan mulutnya berkeroa kemik, sombong benar. Si muka daging menonjol itu tak berani cari perkara lagi. Ia pura-pura tak mendengar terus masuk ke dalam kamar. Sementara itu si pengurus rumah penginapan yang mengantarkan yak BWE tadi begitu masuk ke dalam kamar, Yak BWS segera kerutkan alisnya. Dua buah daun pintu dari jendela kamar itu sudah rusak. Temboknya penuh dengan noda-noda hitam. Kelambunya yang sudah kemal kehitam-hitaman itu sudah banyak lubangnya. Terang kelambu itu sudah lama tak pernah dicuci. Kamar itu baunya apek dan lembab. Inilah kamar yang terbaik di hotel kami Tuan harap kau tak berkeberatan untuk tidur di sini semalam saja, kata si pengurus rumah penginapan itu disertai permintaan maaf. Dalam hati ya BWS sudah bertekad bulat, Aku sudah mengambil ketetapan untuk menjadi gadis persilatan. Aku harus dapat menyesuaikan diri dengan segala macam keadaan. Baiklah, besok pagi-pagi bangunkanlah aku. Aku hendak lekas-lekas meneruskan perjalanan. Eh, ya, pakaian yang ku suruh kau belikan itu, lekaslah bawa kemari. Si pengurus rumah penginapan katakan bahwa ia sudah menyuruh orangnya untuk membelikan. Tak lama tentu akan datang. Kemudian ia menanyakan hidangan apa yang yak BWE hendak minta untuk malam itu. Bawakan kemari beberapa macam sayur. Apa saja boleh tapi harus yang bersih, kata yak BWE. Tak berselang berapa lama, pengurus itu datang pula dengan seorang jongos yang membawa sepenampan hidangan. Selain itu juga membawa dua bungkusan kertas yang berisi dua setel pakaian dari kain kasar. Harap Tuan coba dulu. Jika kurang pas biar segera kutukarkan, kata si jongos. Tak usah dicoba, taruh di situ saja, sahut pihak BWE. Diam-diam jongos itu merasa heran, pikirnya, jangan-jangan orang ini kurang waras pikirannya. Pakaian dia dari kain sutra halus tidak mau, sebaliknya minta dari yang kain kasar. Kemudian disuruh mencoba pas atau tidaknya, juga tidak mau tapi karena Yak BWM merupakan seorang tetamu yang paling royal dalam sepanjang sejarah hotel itu, baik si pengurus maupun jongos tak berani banyak mulut lagi. Ternyata walaupun tadi Yak BWM hanya minta beberapa macam sayur yang sederhana saja, tapi ternyata hidangan yang diberikan kepadanya itu mewah juga. Ada seekor ayam goreng beberapa macam masakan ikan dan daging karena Yak Bwe tak begitu bernafsu makan, maka setelah menyirupi beberapa sendok kuah ayam dan makan sepotong kaki ayam goreng, ia segera suruh si Jongos membawa pergi. Sewaktu berada seorang diri, Yak Bwe coba berusaha untuk menekan perasaan muaknya kepada kamarnya itu. Tapi apa mau dikata? Dari kecil-kecil sampai sekian besarnya, belum pernah ia tidur di kamar yang sedemikian jeleknya. Ia sudah tak enak hatinya waktu melihat daun jendela rusak, maka ia pun tak berani lepas pakaian, meja itu lebih mendingan bersihnya. Demikian pikirnya dan ambil putusan untuk tidur menggelendot di meja saja. Tapi karena hatinya tak tenteram jadi ia pun tak dapat tidur pulas. Jauh di luar jalan sana terdengar suara kentungan di palu. Rembulan mulai condong ke barat. Saat itu sudah lewat tengah malam. Akhirnya, kantuknya tiba juga, tapi baru ia hendak meramkan sang meta. Tiba-tiba terdengar ada dua lembar daun bertebaran jatuh di muka jendela. Di luar, seperti ada sebuah suara halus. Di sebelah luar kamar itu adalah sebuah halaman kecil-kecil. Di situ terdapat sebatang pohon cok, semacam jambu yang tinggi besar, daunnya amat rindang, sehingga sinar rembulan sukar menembus ke bawah. Pikiran Yak Bwe tersentak, dan kantuknya pun serentak hilang. Pikirnya, mengapa tiada angin, daun itu bisa jatuh sendiri? Seketika timbulah kecurigaannya. Ia mengintip dari daun jendela yang rusak itu. Beberapa saat kemudian, dilihatnya ada beberapa lembar daun bertebaran jatuh lagi, memperhatikan ke arah datangnya daun yang jatuh itu, ia tersentak kaget. Samar-samar di antara gerombolan daun yang rindang itu, seperti tampak ada bayangan hitam mendekam, tak terbaca. Benda tak boleh diperlihatkan orang. Ya, tentulah karena tadi aku mengeluarkan Kim Tomaka telah menarik perhatian bangsa penjahat. Untung aku tak jadi ganti pakaian, jika tidak wah, betapa maluku. Teringat akan hal itu, timbulah kemarahannya cepat ia mengambil sejemput jorum BWO Aciam. Dengan berendap-indap ia menghampiri ke muka jendela. Hem, karena kau berani kurang ajar hendak mengintai, rasakanlah kelihayan kul diam-diam ia mendamprat. Tapi pohon cio itu tingginya tak kurang dari tiga tombak. Biasanya ia hanya dapat menimpukan BWO Aciam sampai dua tombak saja. Dipikir-pikir timpukannya itu tentu akan gagal, kecuali ia gunakan ginkang untuk loncat ke atas pohon itu. Tapi jika berbuat begitu, tentu akan membuat kaget orang-orang dan ini berarti akan timbul ramai-ramai-ramai-ramai nanti. Selagi ia masih ragu-ragu belum dapat mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar suara bluk. Entah dari mana datangnya, ada sebuah batu melayang ke arah pohon itu. Rupanya orang yang bersembunyi di atas dahan pohon itu menjadi terkejut. Gerombokan daun tersiak, dan bagaikan sebuah bintang jatuh dari langit. Orang itu segera melayang turun keluar pagar tembok dan menghilang. Karena tempat di bawah pohon itu rindang teduh, maka Yak tak dapat melihat dengan jelas siapa orang itu. Yang diketahuinya hanyalah bahwa ilmu ginkang orang, itu lihai sekali, tidak di bawah dirinya. Terang, orang itu bukan pencuri biasa. Kini, Yakbewe teringat akan orang yang menimpukan batu mengusir penjahat itu. Tapi, dari mana orang itu mengumpet? Yakbewe tak tahu sama sekali. Diam-diam, kagum atas kepandaian orang, entah orang gagah mana yang diam-diam telah membantu aku tadi, pikirnya. Tapi, ia yakin tentu bukan Hiksya, mengingat nama itu. Wajah Yak Bwe bersemu merah. Ia mendamprat dirinya sendirinya, huh, jangan melamun yang tidak-tidak. Dia sudah memutuskan tali pertunangan denganku dan sekarang dia sudah mempunyai pacar lagi masakah dia mau membantuku? Dengan pikiran yang gundah itu sampai Yak Bwe tegak menggagai jendela saja. Setelah di halaman tiada terdengar suara apa-apa lagi, barulah ia tidur di meja. Tapi menjelang. Pukul 3 pagi, barulah ia bisa tidur sejenak. Dan beberapa saat kemudian datanglah sudah Chiang Kui membangunkannya. Karena tak sempat, terpaksa yak Bwe tak dapat berganti pakaian kasar yang baru dibelinya itu. Rupanya setelah menerima persen dari Yak Bwe, Chiang Kui itu merasa sungkan juga. Tengah malam ia bangun untuk membuat kue bakpao dan ia paksa yak BWS suka membawanya sebagai bekal di perjalanan. Pun kuda BWs sudah dimandikan bersih, dikemasi dan disuruhnya seorang jongos untuk menyediakan di luar pintu. Diam-diam yak Bwe geli di dalam hati. Benar ciang Kui itu metu duitan, tapi pelayanannya cukup memuaskan. Terima kasih atas pelayananmu yang baik itu. Ini ku berikan sebiji kim tau lagi. Di samping itu aku hendak memberi nasihat padamu. Lain kali bila ada tetamu yang tak membawa uang, janganlah suka membelejeti pakaiannya, katanya. Ciang Kui itu malu tapi girangnya bukan kepalang. Ia mengiyakan dan menghaturkan terima kasih. Serta naik ke atas pelana, Yak BWS segera larikan kudanya. Kuda itu sebenarnya kuda upeti dari daerah Chenghe yang sedianya akan dipakai untuk pasukan Gimlin Kun. Tapi entah bagaimana, baru berjalan belum jauh, binatang itu tak henti-hentinya meringkik, jalannya pun makin lambat, seolah-olah seperti hendak mogok. Semalam aku tidak bisa tidur, sebaliknya kau sudah beristirahat dan makan rumput cukup. Mengapa kau masih bertingkah ia menggerutu dan segera pecut kuda itu. Kuda itu lari lagi tapi beberapa detik kemudian kembali meringkik-keringkik. Waktu diperhatikan, yak BWE dapatkan kaki kuda yang depan itu seperti pincang. Celaka. Apakah ia terluka? Tapi kemarin ia masih baik, pikir yak BWE. Waktu ia hendak turun memeriksa, tiba-tiba dari arah belakang terdengar derap kaki kuda mendatangi. Ah, kiranya si muka daging menonjolah yang mengejar ke situ. Hai? Bukankah kemarin kau mengatakan hendak bercakap-cakap padaku hari ini? Mengapa begini pagi kau sudah ngacir sendirian, apa tak mau bersahabat orang itu tertawa. Ya BWM melihatnya. Sahutnya dengan getas, aku ada urusan, tak ada waktu berkenalan padamu. Si muka daging menonjol tertawa gelak-gelak, serunya, "Bolahkah aku bertanya padamu sepatah kata saja? Karena kudanya sakit." Ya Bwe tak dapat berbuat apa-apa. Terpaksa ia tahankan kemarahannya. Ya, kau hendak bertanya apa? Orang itu miringkan matanya dan berkata dengan suara rendah, kita sebenarnya sudah berkenalan, maka kalau tak bisa menjadi sahabat, paling tidak kita harus saling mengetahui nama masing-masing. Aku orang Shihau, bernama Tunggal Feng. Dan kau nona tolong tanya siapa namamu yang harum? Saking kagetnya Yak Bwe hampir terperosot jatuh dari kudanya. Apa katamu teriaknya dengan tak lampias? Orang itu tertawa pula, di hadapan seorang imam, janganlah bicara bohong. Nona, siang-siang aku sudah mengetahui kau ini seorang wanita. Tapi jangan khawatir, aku tak akan mengatakan kepada siapapun juga. Apa maksudmu tanya Yak Bwe? Orang itu tertawa mengikik, ujarnya, tak apa-apa. Tapi aku hendak mengulangi pertanyaanku tadi, mengapa begini pagi kau sudah melanjutkan perjalanan? Apakah hendak menjumpai kekasihmu? Mulut anjing tentu tak bergigi gading dan perat yak BWS Raya ayunkan cambuknya kepada orang itu. Mulut anjing tak bergigi gading, artinya seorang buaya tentu tak dapat bicara sopan. Hai, Menjumpai seorang kekasih juga perbuatan jelek Loh orang itu tertawa sembari menghindar dengan gerak Teng Taci yang sim atau mendaki menara menyembunyikan diri. Tiba-tiba kuda yak BWE mendepro ke tanah dan yak BWE pun terlempar. Si muka daging menonjol pun melayang turun, terus hendak menyambar yak BWE. Yak BWE gunakan gerak lehai tafing atau ikan kutuk berjumpalitan. Begitu loncat bangun, ia cepat mencabut pedang dan memaki, enyahlah. Jika berani maju selangkah lagi, aku tak akan memberi ampun lagi. Si muka menonjol itu sipitkan matanya dan tertawa-tawa, aku kan bermaksud baik, nona kodamu sudah tak dapat dipakai, biar kuantarkan kau. Tidak sudi teriak-yak bwe dengan gusar. Orang itu masih peringas-peringis, nona, Sungguh berbahaya jika berjalan seorang diri, lebih baik ikut aku sajalah. Tanya saja pada orang-orang, siapakah kaum persilatan yang tak tahu namaku Hao Feng itu. Tak usah kau menemui kekasihmu lagi. Saking gusarnya dada Yak Bwe hampir meledak. Wut, ia lantas menusuk. Tak mengira si muka menonjol kalau ilmu pedang Yak Bwe hebat sekali. Buru-buru ia surutkan tangannya namun tak urung lengan bajunya kena terpapas. Muka menonjol itu juga amat tangkas. Waktu ya BWM menyerang lagi, ia sudah cabut senjata Liang Tu, sepasang golok, dan menangkis. Mereka bertempur sampai sepuluh jurus lebih. Orang itu kelabakan, tapi ya BWE kalah tenaga. Beberapa kali dengan gerak serangan yang indah, ia hampir. Saja dapat menusuknya tapi setiap kali tentu dapat ditangkisnya oleh si muka menonjol Tiba-tiba orang itu tertawa keras Ho, kiranya kau mengerti ilmu silat juga, itulah bagus-bagus Kita bakal merupakan serasang suami istri yang setimpal betul Ya BWM makin geram, anjing bermulut najis, akan ku jagal kau Ai, mau menjagal aku? Apakah kau tak khawatir menjadi janda? Aduh, betapa kesepian seorang janda itu. Apakah kau dapat bertahan? Maka ya BWE marah, si muka menonjol itu makin mesum kata-katanya. Kiranya ia memang sengaja hendak memikin marah ya BWE. Ia tahu ilmu kepandainya kalah tinggi dengan si Nona, maka ia hendak memikin marah orang agar pikirannya menjadi kalang kabut. Dan karena kurang pengalaman, ya BWE termakan perangkap, Nafsu amarahnya meluap-luap hendak segera menyelesaikan penjahat itu agar ia tak mendengar kata-kata yang kotor lagi. Karena amat ngotot, permainannya menjadi rancu. Lawan mengetahui kelemahannya itu. Tiba-tiba dengan berseru keras lepas sepasang goloknya menyusup ke dalam lingkaran pertahanan, sinar pedang terus menabas lengan yak BWE. Keyakinan si muka menonjol bahwa Yak BWS tentu akan terpaksa lepaskan pedangnya memang beralasan. Jika lain orang, tentu akan berbuat begitu. Tapi Yak BWS sudah dirangsang kemarahan, ia sudah nekat untuk mati berbareng dengan lawan. Bukannya mundur, sebaliknya ia malah melangkah maju. Tanpa hiraukan tangannya, bakal tertabas kutung lagi, ia pun menusuk ke dada orang. Si muka berdaging nonjol itu kiranya seorang penjahat tukang petik bunga, istilah dunia kanggo untuk orang yang suka merusak kehormatan wanita. Sebenarnya hanya mengiler melihat kecantikannya, BWE dan tak mempunyai permusuhan apa-apa. Maka ia pun tak mau diajak mati bersama. Buru-buru ia gunakan gerak lengkungkan pinggang miring menancapkan pohon liu. Ia lengkungkan tubuh ke samping untuk menghindarkan tusukan pedang dan karena berbuat begitu, sepasang goloknya pun tak dapat mengenai sasaran. Hem, tak nyana budak ini begitu nekat. Untuk memikir lepas senjatanya terpaksa aku harus mengutungi lengannya. Tapi jika lengannya kutung, ia bukan lagi seorang wanita cantik. Apa artinya hal itu bagiku pikirnya? Sebenarnya ia tak mau membuat cacat yak Bwe dan Kai Au dapat ingin menawannya hidup-hidup saja. Tapi karena yak Bwe begitu nekat rencananya itu pun macetlah. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba dari arah belakang terdengar derap kaki kuda mendatangi. Dan penunggangnya segera berteriak, Hau to aku, rupanya kau hendak tinggalkan kawan. Mengapa kau mengelabdobi aku dan berdagang seorang diri? Segera Yak BWM mengenali orang itu sebagai kawan seperjalanan dari si muka daging menonjol kemarin itu. Girang Hao Feng bukan kepalang, serunya, Hang To Ako, lekaslah kemari. Kau tutup ia, nanti harta bendanya kuambil semua. Tapi kau jangan menutup jalan darah kematiannya. Kiranya orang itu bernama Hang Chin seorang ahli penutup jalan darah dengan senjata Poan Koan Itulah justru yang dimaukan Hao Feng. Ia membutuhkan seorang yang dapat merubuhkan Yak Bwe tanpa melukainya. Hang Chin diloncat turun dari kudanya. Dengan sipitkan matu ia tertawa, mengapa Hao To Ako bermurah hati hanya mau orangnya tidak, mau uangnya? Oh ha, ha, hal taulah. Aku sekarang. Orang itu ternyata memang jauh lebih berharga. Dari semua emasnya. Jual beli ini tetap kau yang mendapat kemurahan. Kau Feng tahu bahwa kawannya itu pun sudah mengetahui siapa ya Bwe. Buru buru ia membujuknya lagi. Ah, bukankah kita ini seperti saudara sendiri? Sudah tentu tak suka kau rugi. Asal to kau membantu aku nanti aku akan tambahi lagi sepuluh tahil emas. Mendengar itu tertawalah Hang Cien Gi kegirangan. Bagus bagus, bagus bagus. Bagus-bagus. Kau gemar paras cantik aku lakus harta. Baik, akan kubantu dengan sungguh-sungguh ia segera cabut sepasang poan ke dan terus ikut menyerang Yak BWE. Ilmu menutup jalan darah dari Hang Chin itu ternyata lihai benar. Ia merangsang maju dan tutukan poan ke anpit kirinya ke muka Yak BWE. Yak BWE coba miringkan tubuh sembari papaskan pedangnya, tapi ternyata serangan cindi hanya gertakan kosong Begitu menarik pulang tangan kirinya, ia lantas maju menutupkan poan koan kanannya ke jalan darah huntai hiat di dada yak BWE Syukur ya BWE amat lincah Waktu ujung poan koan pit sudah menempel di bajunya, ia segera meluncur ke samping Ia dapat lolos dari ujung poan koan hanya terpisah seujung rambut saja dan kini ia mengirim serangan balasan, la ayunkan pedangnya untuk memapas bahu dan lengan orang kemudian diteruskan membabat pergelangan tangan. Hang Chin Gi mengeluh perlahan. Ia putar tubuh sembari mainkan poan ke anpit untuk menghalau serangan Yak Bwe. Kemudian mulutnya berseru, Hau to aku, bakpao yang sudah di mulut ini ternyata tak mudah ditelan, lo. Malah bisa membuat melonyoh mulut nanti. Bagaimana seru, Hao Feng? Apakah kau tak memperhatikan? Ilmu pedangnya itu adalah ajaran Biao Hui, sini sahut Gi. Hao Feng tergetar hatinya, namun ia berpikir lagi, "Ah, Biao Hui sini kan sudah lama lenyap dari dunia, Kang Ou. Apakah ia masih hidup? Tiada orang tahu. Masakan aku harus membuang kue bakpao yang sudah di mulut ini?" Ternyata pengaruh paras cantik lebih menguasai pikirannya. Sekalipun takut dan kepada Biao Hui, tapi ia tetap maju gelap. Hangto aku, jangan khawatir, akulah yang menawannya. Meskipun Biao Hui sini masih hidup, jika ada apa biar cari padaku, aku yang menanggungnya. Hangto aku bantulah aku sungguh-sungguh. Jika sepuluh tahil emas masih kurang, biarku tambah sepuluh tahil lagi. Nah, bagaimana? Tapi Hang Chin gigelengkan kepala, anak muridnya Biao Sini, ah terlalu besar resikoku. Aku tak ingin jual jiwaku dengan 20 tahil emas saja. Hao Feng kertak gigi, serunya, jangan ngoceh yang tak perlu. Bilanglah, kau minta berapa? Sedikitnya untuk 30 tahil emas, barulah kita rundingkan lagi akhirnya Hang Chin Gi menyatakan. Baik, kuturut permintaanmu sahut Hong Feng dengan serentak. Hang Chin -gi adalah seorang yang paling kemaruk dengan harta. Kata sebuah pepatah, di bawah kerincingnya uang emas, tentu ada orang yang berani. Jangan lagi apa yang dikatakan Hao Neng tadi memang benar, sekalipun kelak Biao Hui Xin Ni itu masih hidup dan mencarinya, paling-paling dia hanya sebagai pembantu Hao Feng saja. Biao Hui Xin Ni belum tentu akan membunuhnya. Berpikir sampai di sini, Pikiran cinggi yang sudah dibayangi dengan kilaunya emas itu, segera menyanggupi. Serunya dengan girang, baik, jual-beli ini kita jadikan. Begitu sepasang poan-koan piktik kembangkan ia segera menyerang yak BWE lagi. Tangan kanan menyerang dengan jurusian jin cilo, dewa menunjuk jalan, dan tangan kiri bermain dalam gerak hai hu atau nelayan bertanya kota. Sepasang poan keanpit menyerang jalan darah Ki Bun Hiat di bawah lambung yak BWE. Yak BWE mendahului menyerang dengan jurus tiat Soh Heng atau rantai besi melintang di sungai. Dengan sekuat-kuatnya ia tusukan pedangnya. Tring cepat Chin tutukan poan keanpit ke batang pedang. Begitu pedang terdorong ke samping, ia cepat susupkan sepasang poan keanpit ke dada. Yang satu mengarah jalan darah Ki Bun Hiat yang satu mengancam jalan darah Cheng Pek Kiat Namun permainan pedang Yak BWS sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Dengan andalkan ginkang ia gunakan jurus kek cuho ansin atau burung darah berbalik tubuh. Dengan miring ia loncat ke belakang sampai satu tombak jauhnya. Sekalipun orangnya lolos, namun tak urung bajunya kena tertusuk berlubang oleh poan keanpit Hampir saja ia terluka. Hang Chin juga gesit sekali. Bagaikan bayangan, ia sudah mengejar dan memburunya lagi dengan ribuan pagutan sinar pit. Tubuh Yak Bwe, seolah-olah terbungkus oleh sinar poan koan pit. Hang To Ako, jangan melukainya teriak Hao Feng dengan cemas. Tahulah, jangan khawatir seru Hang Chin Sebenarnya Hang Chin lebih lihai beberapa kali dari Yak Bwe, tapi dikarenakan tak boleh melukai, maka agak sukar juga. Sekalipun pagutan poan keampitnya tampaknya mengancam jalan darah yang berbahaya dari lawan tetapi sebagian besar hanyalah serangan kosong belaka. Ia harus menghindari jalan darah maut menyingkiri jalan darah yang memikin luka. Yang dicarinya hanyalah jalan darah pelemas saja. Ia mempunyai pantangan, sebaliknya yak bwe bebas. Bergerak. Maka walaupun jauh lebih lihai, tapi untuk memenangkan pertandingan itu dalam waktu singkat, sungguh tak mudah. Tapi bagaimanapun juga, kepandaian itu tetap memegang peranan penting Cinggi yang jauh lebih lihai akhirnya setelah lewat 30 jurus dapat membuat Yak BWM menjadi lemas juga. Dan karena kehabisan tenaga, permainan pedang Yak BWM pun tidak sehebat tadi. Cinggi tetap merangsangnya maju mundur. Ia hanya menunggu saat-saat munculnya lubang kelemahan lawan, terus akan menutup jalan darah pelemasnya. Melihat itu Hao Feng Gie yang sekali. Kini sepasang goloknya dipindahkan ke tangan kiri semua. Ia pun menanti kesempatan. Begitu ada kesempatan, ia akan gunakan ilmu tangan kosong Kim Na Huat untuk meringkus Yak Bwe. Yak Bwe sudah senen kemis napasnya. Pikirnya, aku tak sudi ternoda jatuh di tangan buaya itu. Ia ambil putusan dekat, tapi ketika ia hendak melaksanakan tekadnya untuk bunuh diri itu, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda mencongklang pesat. Belum kejutnya hilang, seorang penunggang kuda sudah muncul di hadapannya, dan penunggangnya yang sudah segera loncat turun itu bukan lain adalah si pemuda pelajar yang menginap di hotel tadi malam. Sambil kebutkan kipasnya pemuda pelajar itu berkata dengan dingin, oh, jadi beginilah caranya memperlakukan sahabat itu. Hao Feng yang sudah pernah merasai kelihayannya, tersentak kaget. Buru-buru ia berseru, harap saudara sudi memandang mukaku, jangan mengurusi perkara ini. Nanti tentu aku memberi balasan yang setimpal. Pelajar itu tertawa-tawai, bagus-bagus, Kau hendak mengajak bersahabat? Kalau begitu ayo kita berjabatan tangan. Sambil tebarkan kipas ia ya menghampiri Hao Feng. Sudah tentu Hao Feng cepat-cepat menyurut mundur, serunya, kau hendak apa? Kita menjadi sahabatlah. Bukankah kau selalu mengatakan hendak bersahabat dengan cuan muda? Kau hendak bersahabat dengan gunakan golok. Aku tak akan pakai golok melainkan pakai kipasku ini untuk bersahabat denganmu, katanya dan orangnya pun sudah tiba. Secepat kilat kipas dikebutkan ke muka Hao Feng. Hao Feng gusar dan karena melihat orang tak memakai senjata, ia memperhitungkan, betapapun tinggi lewekangmu, tapi kipasmu itu belum tentu dapat menundukkan sepasang golokku. Cepat ia mengangkat goloknya dan terus dihantamkan kepada kipas orang. Sedang golok yang satunya dibuat menabas lengan si pelajar. Pemuda pelajar itu tertawa gelak-gelak. Kakinya diputar dan tiba terdengar suara mendering. Golok haufeng yang hendak menabas ke lengannya tadi, telah dibikin terpental oleh kipas si pelajar. Sedangkan golok satunya telah disedot melekat oleh kipas untuk ditarik ke samping. Memang dalam dunia Kang o sebenarnya terdapat apa yang disebut senjata Tiatsan atau kipas pelengkap besi. Tapi kipas si pemuda pelajar itu tidak besi melainkan dari bambu biasa. Hanya saja kipas itu dibuat oleh tukang pandai dan diberi ukir-ukiran gambar yang indah sekali. Memang pada masa itu, sebagian besar kaum bursu, sastrawan, yang berada, suka menggunakan kipas semacam itu itu untuk mewujudkan daya perbawanya. Maka kipas bambu itu sebenarnya hanya dipakai sebagai perhiasan bukan senjata. Sepasang golok dari Hao Feng itu terbuat daripada bahan baja murni, tajamnya bukan kepalang. Dia yakin bahwa dengan sekali tabas tentu dapat menghancurkan kipas lawan. Siapa tahu gerakan si pelajar itu bukan buatan lihainya. Tahu-tahu kipas sudah melengket di punggung golok. Waktu si pemuda memutar kipasnya, golok Hao Feng pun ikut berputar. Hampir saja golok itu terlepas dari tangan karena seperti dipelintir. Walaupun tengah bertempur, tapi Chen dapat melihat dengan jelas gerakan si pelajar itu. Ia insaf pemuda pelajar itu seorang tokoh silat yang berilmu tinggi. Ia ambil putusan harus lekas-lekas merubuhkan Yak Bwe dulu. Maka tanpa menghiraukan pantangan memilih jalan darah apa, ia segera merangsang maju dengan jurus yang sing kia atau sepasang binatang kebetulan berjumpa. Ke atas menutup jalan darah hoa kai di ubun kepala, ke bawah menutup jalan darah tiang jiang di pantat. Hoa kai hiat adalah sebuah jalan darah utama dari tubuh manusia. Jika kena tertutup kalau tidak binasa tentu akan menjadi valid. Ya Bwe buru-buru gunakan jurus kihwel yautian atau angkat api membakar langit. Diangkat pedang ke atas, seluruh perhatiannya ditumpahkan untuk menolak poan koan pit yang menyerang kepalanya. Siapa tahu, justru itulah yang dikehendaki Cinggi. Secepat kilat poan koan pit di tangan kirinya mengincar ting jiang hiat di bawah. Meski tiang jiang hiat bukan merupakan jalan darah maut atau pemingsan, tapi jika sampai tertutup, kaki orang pasti akan lumpuh atau pincang karena urat-uratnya menyurut. Kalau ku bikin pincang sebelah kakimu itu, rasanya takkan memikin marah loh Ya, aku terpaksa harus berbuat begitu karena pemuda itu lihai sekali. Lo Hao pasti takkan cari alasan untuk membatalkan perjanjiannya tadi, demikian pikir Hang Cien Gi. Pada saat ia berpikir begitu, ujung poan keampitnya sudah menyentuh baju Yak Bwe. Tapi berbareng itu ia pun merasa disambar oleh serangkum angin keras. Celaka demikian ia mengeluh, seraya gelincirkan seng kaki untuk menghindar, namun sudah terlambat. Plak bahunya kena ditampar oleh si pemuda pelajar. Ternyata pemuda pelajar itu telah berhasil menolong Yak Bwe dalam saat yang berbahaya. Tapi dengan berbuat begitu, berarti muda pelajar memberi kelonggaran bagi Hao Feng. Tapi ternyata yang tersebut belakangan ini rupanya tak tahu diri. Begitu longgar ia segera mengajak kawannya, Hang To Ako, ayo kita bersih bocah kurang ajar ini. Ha, bagus-bagus, bagus-bagus. Memang aku kepingin tahu bagaimana kalian hendak membereskan diriku ini si pemuda pelajar. Tertawa mengejek, ia tebarkan kipasnya sehingga sepasang golok Hao Feng tersiap. Setelah itu secepat kilat ia katupkan pula kipasnya untuk dipakai menutup seperti poan anpit. Kau adalah seorang ahli tutup, nah aku hendak unjukkan sedikit permainan itu. Tolong kau beri petunjuk dalam pada berkata-kata itu si pemuda sudah melancarkan tiga kali serangan yang ditujukan ke arah jalan darah Lokiong Hiat, Tia Chu Hiat, Tang Jiang Hiat, Ih Gi Hiat dan Suan Ki Hiat di tubuh Hang Chin Sudah tentu Chin menjadi kebuakan setengah mati. Mati-matian ia berusaha untuk menghalau serangan-serangan itu sehingga sampai mandi keringat. Ia terperanjat sekali. Nyata ilmu kepandaian menutup dari pemuda pelajar itu jauh lebih lihai dari dirinya. Sebatang kipasnya jauh lebih berbahasa dari sepasang poan keanpit orang Si Hong. Ya BWE benci setengah mati pada Hao Feng. Setelah Hang Chin Gi dapat dicegat oleh si pemuda pelajar, kini ia mendapat kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya. Cepat ia cabut pedangnya dan lari menerjang Hao Feng. Jika tak melukaimu, Jiwaku sendiri yang terancam. Ya, apa boleh buat, seorang jelita pincang ada lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Demikian pikir Hao Feng sambil kertak giginya rat-rat seraya mainkan sepasang goloknya untuk menahan serangan yak BWE. Yang atas untuk menangkis dan yang bawah untuk memapas lutut yak BWE. Jurus yang dimainkan itu adalah jurus yang paling diandalkan kelihayannya. Telah dikatakan di bagian muka bahwa Yak Bwe adalah murid dari Biao Hui Seni. Ia telah mewarisi ilmu pedang dari rahib sakti itu. Jika dinilai dari muktunya, sebenarnya kepandaian Yak Bwe itu lebih tinggi dari Hao Feng. Benar dua buah serangan golok dari orang Shi Hao itu cukup berbahaya, tetapi jika Yak Bwe dapat berlaku tenang, ia pasti dapat menghadapinya. Tapi disebabkan karena ia kurang pengalaman dan kehabisan tenaga setelah bertempur hampir setengah harian itu, maka hampir saja ia tercelaka. Seharusnya sewaktu lawannya tengah pentang kedua goloknya ke atas dan ke bawah itu, ia segera menusuk ke dada lawan saja karena bagian itu terbuka. Dengan berbuat begitu, berarti menghalau serangan yang kemungkinan besar malah dapat menang. Tapi ternyata ia tidak bertindak begitu. Melihat lawan menghantam dengan ganas, yak BWM menjadi marah sekali. Ia pun mengimbangi untuk memapas sekuat-kuatnya. Ini suatu kesalahan besar, karena dalam hal kekuatan ia kalah dengan lawan. Terang pedangnya dapat ditahan oleh salah sebuah golok Feng, sementara golok yang satu dapat langsung menabas lutut dengan lancarnya. Untung yak BWM masih dapat menyelamatkan diri. Dengan gunakan ginkang Li Sing Ho Anwi, ia berloncatan sampai tiga kali untuk menghindari serangan berantai dari Hao Feng. Hao Feng cerdik sekali. Ia biarkan saja Sin Ona berloncatan kian kemari, namun goloknya yang sebelah atas tetap menekan erat-erat pedang Nona itu supaya jangan sempat ditarik pulang. Ia terus bolang-balingkan goloknya membabat kaki. Untuk menghindar terpaksa ya BWE berloncatan terus. Dan karena terus-menerus berloncatan itu, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya mandi keringat. Melihat itu, si pemuda pelajar mengkerutkan keningnya, pikirnya, "Anak muda itu memiliki ilmu pedang yang bermutu tinggi, sayang ia masih belum sempurna latihannya, jadi tak mampu menggunakan dengan selayaknya." Ia ambil putusan menolongnya lagi. Cepat ia lancarkan tiga kali serangan. Setelah Chin Gi dapat didesak dengan menggelap. Lebih dulu ia berseru supaya Hao Feng siap menerima serangannya. Tapi hal itu cukup membuat Hao Feng terkejut setengah mati. Buru-buru ia kebaskan goloknya yang di bawah itu untuk membacok si pemuda. Tapi lagi-lagi pemuda pelajar itu unjukkan kepandaian yang mengagumkan. Ia song-song golok Hao Feng itu dengan kipasnya, cetak, Begitu berbenlur, golok itu seperti melengket pada kipas Dan begitu si pemuda pelajar memutar-mutar kipasnya mau tak mau Hao Feng dipaksa harus melepaskan goloknya Loh Hao, aku tak mau emasmu lagi, kau pakai sendiri sajalah tiba-tiba terdengar suara Hang Chin Gi berseru Kiranya ia dapat mengetahui gelagat bahwa pemuda pelajar itu keliwat tangguh Begitu ada kesempatan ia lantas angkat kaki panjang dan kabur Hao Feng serasa terbang semangatnya Karena semangatnya hilang, nyalinya pun pecah Sudah tentu ia tak dapat menahan pedang yak BWE lagi Terang goloknya pun segera jatuh kai ena didorong yak BWE No, no, demikian sebenarnya ia hendak meratap nona Ampunilah jiwaku tapi baru saja mulutnya berseru, no, ujung pedang Yak BWS sudah bersarang ke ulu hatinya hingga tembus ke punggung. Teriakan No itu sudah tentu tidak terdengar jelas artinya, sehingga si pemuda pelajar pun hanya menganggapnya sebagai teriakan orang yang sudah hampir mati. Setitik pun tidak terkilas dalam pikiran pemuda itu bahwa kata No itu sebenarnya potongan dari kata Nona. Yak BWE haturkan terima kasih kepada pemuda pelajar itu. Aku mempunyai si double toko dengan nama tunggal. U dan siapakah nama saudara yang mulia ini? Mengapa bermusuhan dengan kedua bangsat itu kata si pelajar itu? Sembarangan saja yak BWM memakai sebuah nama samaran, ujarnya, aku sendiri pun tak mengetahui mengapa mereka memusuhi padaku. Mungkin mereka hendak merampas harta bendaku. Apakah Suheng tak pernah berkelana di dunia Kanau? No? Apakah Suheng membawa sesuatu benda pusaka? Tanya Toko pula. Orang bertanya dengan tiada maksud tertentu. Sebaliknya, Yak Bwe malah tertegun. Pikirnya, hem, pemuda ini juga hendak menyelidiki Pan. Sedikit pun tak ada tanda-tanda seorang penjahat. Karena kurang pengalaman, maka menyahutlah Yak Bwe dengan sejujurnya. Aku hanya membawa segenggam kimtau saja. Ini semua berada di sini. Dengan ucapan itu Terangyak Bwe mengira kalau pemuda pelajar itu hendak minta upah. Tapi karena melihat pemuda itu tampaknya bukan orang sembarangan, ia khawatir jangan-jangan dugaannya itu meleset, salah-salah bisa ditertawai orang. Lebih berbahaya lagi jika orang sampai menganggap perbuatannya itu memberi persen tak ubah seperti tingkah laku kaum wanita. Maka akhirnya ia menemukan akal. Diambil ia keluar remasnya, tapi tak mau ia menyatakan apa-apa. Ia hendak menunggu sampai orang membuka mulut dulu. Sudah tentu rencana Yak Bwe itu gagal, karena si pemuda selajar itu sama sekali bukan macam orang seperti yang diduga Yak Bwe. Tampak pemuda itu tertawa kecil-kecil, ujarnya, ha, kalau begitu, Kedua penjahat tadi sudah salah mata. Apa seru ya BWE dengan terkesiap? Mungkin Suheng tak tahu akan asal-usul kedua penjahat itu. Kemudian waktu baru tiba di rumah penginapan, memang aku sendiri belum mengetahui. Sekarang baru ku ketahui. Apakah tadi kau tak memperhatikan bagaimana mereka saling menyebut To aku dan hangto aku? Coba kau pikir penjahat-penjahat Shihao dan Shihang yang terkenal ganas di dunia lokling, siapa lagi kalau bukan mereka kata pemuda itu. Wajah Yak BWE bersemu merah. Sahutnya ya, terus terang saja, aku baru pertama kali ini mengembara keluar. Bagaimana seluk urusan Loklin sedikit pun aku tidak tahu. Harap saudara suka memberi petunjuk. Kata Toko, kedua penjahat tadi kupastikan 99% adalah Hao Feng dan Hong Chin Siapakah sebenarnya mereka itu tanya Yak BWE. Hao Feng adalah penjahat yang termasuk tukang petik bunga. Sedang Huang Chin adalah seorang benggolan perampok yang bekerja seorang diri. Di kalangan Lok Ling, kepandaian mereka berdua itu juga termasuk golongan kelas 1. Selain gemar merampas wanita-wanita muda yang cantik, Hao Feng itu pun juga suka merampas harta benda. Tapi ia selalu memilih, jika bukan dagangan besar ia tak mau turun tangan. Hang Chin Gi lebih-lebih lagi. Ia selalu mengincar pada kaum hartawan besar. Terhadap yang hanya punya belasan tahil emas saja, ia tak memandang sebelah mata. Berkata sampai di sini pemuda pelajar itu berhenti sejenak. Kemudian dengan tersenyum ia melanjutkan pula berkata, Harap Suheng simpan lagi Kim Tao itu Memang Kim Tao Suheng itu tidak sedikit jumlahnya, tapi paling banyak hanya berjumlah 10-20 tahil mas, bukan? Maka tadi telah kukatakan bahwa kedua penjahat itu sudah salah mata Sekalipun begitu, ada baiknya juga selanjutnya Suheng Berhati-hati sedikit emas dan uang jangan sampai diperlihatkan orang, agar jangan menimbulkan akibat-akibat yang tidak menyenangkan, misalnya, tindakan Su Heng yang begitu royal semalam itu, tak mengherankan kalau dapat menarik perhatian kedua penjahat itu. Kukira mereka tentu menduga bahwa Su Heng masih mempunyai barang-barang berharga lainnya. Ha, ha, akhirnya yang satu mati dan yang lainnya terluka. Sudah sepantasnya mereka mendapat ganjaran itu. Mengetahui bahwa Hao Feng itu seorang penjahat tukang petik bunga, wajah Yak BWM makin merah. Ditendangnya pula mayat Hao Feng itu, serunya dengan geram, kiranya seorang penjahat jahanam. Aku kepingin menusukmu lagi. Dengan membunuh penjahat itu, berarti Su Heng telah melenyapkan sebuah bisul dalam dunia Kang o, sungguh pantas diberi selamat, Puji Toko ia masih mengira bahwa Yak Bwe itu seorang pemuda yang benci akan kejahatan. Sedikit pu ia tak mimpi bahwa pemuda di hadapannya itu ternyata seorang nona. Ah, kesemuanya tadi berkat bantuan saudara, masakan aku berhak mengangkangi pahala, sahut Yak Bwe merendah. Tiba ia teringat sesuatu dan bertanyalah, semalam ada orang bersembunyi di atas pohon halaman hotel, Kemudian ada lain orang yang menghalaunya pergi dengan timpukan batu. Apakah itu perbuatan saudara sendiri? Tok Kou tertawa, benar, memang aku. Yang bersembunyi di atas pohon itu ialah Hao Feng ini. Tiba-tiba kudayak yak BWM meringki kesakitan. Tok melirik dan mengerut heran. Su Heng. Su Heng, kudamu itu telah dikerjai orang. Oh, makanya ia tak mau jalan. Kukira binatang itu sakit. Tapi entah bagian apanya yang terluka tanya yak BWE. Tokoh menyatakan hendak memeriksanya. Kaki depan binatang itu terangkat ke atas, tak berani ditapakan-ditapakan di tanah. Setelah melihat sebentar, berkatalah Tokoh benarlah, dia terkena jarum BWE Hoa Ciam Dikeluarkannya sebuah batu semberani, lalu ditepuknya kuda itu perlahan-lahan. Jangan takut. Nanti ku obati lukamu. Su Heng, tolong kau pegangi dia dan pinjamkan pedangmu. Dengan ujung pedang toko mencukil sedikit daging kaki binatang itu yang sudah busuk, kemudian ditempeli dengan batu semerani tadi. Benar juga dari dua buah kuku kaki kuda itu, keluar sebatang jarum perak yang berkilat-kilat. Habis itu lalu dilumuri dengan obat. Selesailah. Kuda ini amat tegar setelah beristirahat sebentar, tentu bisa jalan lagi. Hanya belum saja dapat berlari cepat, mungkin besok pagi baru dapat sembuh seperti biasa. Katanya, girang ya, BW. Etak kepalang kembali, ia haturkan terima kasih. Diam-diam ia membatin, "Ah, orang ini amat baik sekali, tapi entah dari golongan mana." Usianya lebih tua sedikit dari aku tapi dia tahu dan membekal macam-macam obat. Sudah jamak bagi kaum kelana itu untuk saling tolong-menolong. Sedikit bantuanku yang tak berarti itu mana berharga untuk menerima ucapan terima kasih Suheng? Sebaliknya aku malah merasa menyesal, kata Toko menyesal apa tanya Yak BWE. Ah, tak perlu bertanya tentu juga sudah mengerti sendiri. Ya, apalagi kalau bukan tentang perbuatan si Hao Feng itu. Semalam sudah ku ketahui bahwa dia mengandung maksud jelek terhadap Su Heng dan untuk itu aku hanya mengawasi gerak-geriknya saja, sama sekali tak menduga bahwa mereka bakal mencelakai kodamu juga. Bukankah hal ini pantas disesalkan? Ah, memang tipu muslihat orang di dunia persilatan itu sukar diduga, yak bwe coba menghiburnya. Kalau Yak BWM mempunyai rasa curiga terhadap diri toko pun pemuda pelajar itu jaga mempunyai rasa demikian terhadap Yak BWE. Selesai mengobati kuda, bertanyalah pemuda itu, rupanya kuda ini sejenis kuda dari luar daerah, benarkah? Mungkin, sahut Yak BWE. Karena aku sendiri bukan seorang ahli kuda. Di manakah Suheng membelinya? Kuda sejenis ini jarang terdapat di daerah Tiongkon sini, kata tokoh pemberian seorang sahabat, sahut yak BWE dengan agak gelagapan. Karena tak biasa berbohong, jadi kata-kata yak BWE itu tidak wajar. Pikir tokoh, ah, seorang yang rela menyerahkan seekor kuda macam begini, tentu seorang sahabat yang karib sekali. Seharusnya orang itu menceritakan juga tentang asal-usul dan keistimewaan binatang ini. Aneh, mengapa jenis kuda yang berasal dari luar daerah saja, ia tak tahu. Tapi karena baru berkenalan, jadi Toko Utak leluasa untuk bertanya dengan melilit. Hanya dalam hati saja ia tetap mempunyai rasa curiga. Dia sudah banyak pengalaman dalam dunia Kangou Sepintas, pandang tahulah bahwa Yakbewe itu masih hijau. Sekali-kali bukan pemuda jahat, menilik bagaimana tadi ia serta merta mengeluarkan bekal Kim. Tahunya, hal ini membuktikan bahwa dia seorang pemuda jujur. Jika ia tak mau menceritakan urusannya, mengapa aku harus mendesaknya? Akhirnya, toko utiba pada kesimpulan begitu. Terima kasih atas budi kebaikan saudara, pelak aku tentu membalasnya. Kata yak BWS Mibari memberi hormat perpisahan. Suheng hendak menuju kemana tanya toko aku, aku tak mempunyai tujuan tetap, sahut Yak BWE. Apakah Suheng mempunyai urusan yang penting tanya pemuda itu pula? Juga tidak, jawab yak BWE. Jika begitu, pondokku tak berapa jauh dari sini dengan berkuda kira-kira hanya makan waktu setengah hari saja. Entah apakah Suheng sudi memberi muka padaku untuk menjamu Suheng selama beberapa hari saja? Ya, BW, terkesiap. Sahutnya dengan terputus-putus, "Ini, ini, maaf aku tak dapat menerima budi kehormatan saudara, namun aku sangat berterima kasih sekali." "Apakah Suheng menganggap aku keliwat lancang?" tanya Tok Kou dengan kurang senang. "Bukan, bukan." Tadi aku lupa bahwa aku masih mempunyai sedikit urusan lain. Ya, meskipun bukan urusan penting, tapi harus ku lakukan juga. Budi kebaikan Tokoheng tadi di lain hari tentu ku balas. Harap sudi memaafkan, aku terpaksa tak lama-lama menemani Tokoheng, kata Yak Bwe. Melihat tingkah orang yang kikuk itu, tahulah Tokoh bahwa Yak Bwe menolak undangannya sudah tentu ia merasa kurang puas, pikirnya, ah, orang ini aneh sekali perangainya. Setempo terus terang tanpa tedeng aling-aling, setempo kemalu-maluan seperti anak perawan. Memang renungan tokoh itu tepat sekali. Sayang ia tak mengetahui bahwa pemuda yang dihadapannya itu ternyata memang seorang gadis. Ah, karena Suheng ada urusan lain, aku pun tak berani memaksa. Kejurusan mana Suheng hendak mengambil jalan tanyanya? Di manakah letak kediaman Heng itu ya Bwe balas bertanya. Aku tinggal di kong sebelah timur dari kota Huntaitin, sahut Toko. Kalau begitu tentu mengambil jalanan yang menjurus ke timur ini, Toko mengiyakan. Baru ia hendak menanyakan apakah orang juga hendak mengambil jalan yang sama, ya Bwe sudah mendahului, sungguh sayang Aku hendak menuju ke jurusan barat. Lain hari bila ada jodoh untuk bertemu lagi, tentu akan kuperlukan berkunjung ke tempat Toko Heng. Dengan tergesa-gesa seolah-olah khawatir kalau Toko menahannya lagi, ia segera beri hormat perpisahan. Toko masih kurang senang, batinnya, ah, orang ini benar-benar tak punya rasa persahabatan. Benar ia tak kenal padaku, tapi aku telah menolongnya dari kesukaran hektometer, rupanya ia tidak seperti orang kangau, tapi anehnya kata-katanya begitu cemerlang, ilmu pedangnya bukan olah-olah dan memiliki kuda bagus-bagus dari benua barat. Ah, orang apakah ia itu, sungguh membuat orang tak mengerti. Makin merenung, makin besar kecurigaannya. Setelah berjalan beberapa saat, diam-diam ia memotong jalan singkat berganti arah ke sebelah barat. Sekarang mari kita ikut Yak BWE yang berjalan seorang diri menuju ke arah barat itu ia tak mempunyai arah tujuan yang tertentu. Kemanapun ia bebas lepas. Hanya karena tadi Toko mengatakan hendak mengambil jalan sebelah timur, ia lantas hendak mengambil arah barat. Jalanan yang menuju ke barat itu ternyata adalah sebuah jalan kecil-kecil yang menjurus ke jalan raya kota Pinglu. Dari kota Pinglu terus menuju ke barat, dapat tiba di kota Tiang'an. Baru mencongklang kudanya tak berapa lama dari belakang terdengar suara derap kaki kuda yang riuh. Malah berbareng. Itu terdengar ada seseorang berteriak, Hai, bangsat kecil-kecil hendak kemana kau? Ya BWE marah. Ia kira tentu konco-konco Hao Feng yang mengejarnya. Tapi alangkah kejutnya ketika ia berpaling ke belakang, Ternyata yang mengejar itu serombongan tentara Gilimkun yang berjumlah tak kurang dari 15 orang. Mereka adalah rombongan depan atau semacam perintis dari suatu pasukan Gilimkun yang besar. Setiap tiba di daerah atau kabupaten, mereka minta diadakan penyambutan. Maka lebih dulu dikirimlah sebuah regu anak buah Gilimkun untuk memberi warta pada pembesar setempat agar mereka mempersiapkan penyambutan. Adanya Yak BWM mengambil jalan besar adalah karena hendak menyingkir dari gangguan bangsa penyamun. Siapa tahu kini ia berpas-pasan dengan rombongan tentara negeri. Ini berarti lebih besar bahayanya. Sebenarnya pakaian yang dikenakan Yak BWM itu cukup mewah, memadai bangsa putri pembesar negeri. Hal itu tak akan menimbulkan kecurigaan tentara Gilimkun itu. Tetapi kuda yang dinaikinya itu adalah kuda tegar yang dipersembahkan oleh raja daerah Chenghai kepada kerajaan Tong. Jika bersua dengan tentara negeri biasa, tentu tak akan ketahuan. Tapi celakanya Yak Bwe telah kesamplokan dengan pasukan Gilin Kun. Pasukan istimewa yang bertugas khusus untuk menjaga keselamatan istana mempunyai perlengkapan yang paling sempurna dan kuda-kuda ternama dari daerah luar. Walaupun dari jauh tapi sepintas pandang saja regu Gilimkun itu sudah dapat mengenali kudayak BWE. Pemimpin regu Gilingkun itu seorang opsir yang bernama Antingwan, pangkatnya sebagai HO Uyatui. Di dalam hierarki, urutan pangkat tentara Gilingkun yang tertinggi adalah opsir yang berpangkat Liong Kitowi, nomor 2 barulah HO Uyatui. Antingwan adalah Kochiu, Jago Kosen, nomor 5 dalam Gilingkun yang nomor satu adalah Chin Xiang, lalu Utipak, berpangkat Liong Kitowi, Utilem berpangkat Hao Pawi, dan seorang Hao Uyatui lain yang bernama Gong Pan. Antingan adalah seorang opsir yang gagah dan mahir berperang. Kaget sekali Anting Wan melihat kuda yang dinaiki Yak Bwe itu, serunya, itu dia penjahat Kim Kenia yang lolos dengan acungkan tombaknya, ia segera pimpin anak buahnya mengejar. Kuda antinguan pesat sekali, ialah yang lebih dulu tiba. Bentaknya dengan keras, bangsat bernyali besar, berani menaiki kuda rampasan di jalan besar. Ha, sungguh hebat. Ayo lekas turun serahkan diri atau tidak. Seruan itu ditutup dengan sebuah tusukan ke ulu punggung dalam jurus Tokliong Jutong, naga keluar dari gua. Ya Bwe balikan pedangnya untuk menangkis tetapi ia tak biasa bertempur di atas kuda, tenaganya pun kalah dengan lawan. Begitu berbenturan, tubuh Yak Bwe tergetar, hampir saja ia terjungkal dari kudanya. Dan berbareng itu terdengarlah suara meneru. Seorang anak buah Gilin Kun yang mahir dalam ilmu laso. Setelah memutar-mutar tali terus dilontarkan ke arah Yak Bwe. Yak Bwe terjepit, ia harus pilih menyelamatkan diri atau menolong kudanya. Kret, kepala kuda itu tepat kena terlaso, keempat kakinya segera menjulai ke bawah. Berbareng itu pun antingwan menusuk pula. Jika menghendaki kuda ini, ambillah. Mengapa berlaku begini kurang ajar, teriak-yak BWE dengan gusar. Ujung kakinya sekali menginjak pelana, tubuhnya yak BWE segera melayang tinggi. Anting Wan memburu maju dengan sebuah tusukan. Ya Bwe berteriak dengan marahnya, ayuh, kau pun harus turun juga. Tapi belum lagi sebelah kaki Ya Bwe menginjak tanah, Anting Wan sudah menusuk ke arah dadanya. Ya Bwe tak mau menangkis, melainkan lengkungkan pinggangnya. Begitu terhindar dari tusukan, ia membabat sebuah kaki kuda Anting Wan. Opsir itu mengerang keras dan terpaksa loncat turun. Hai, mengapa kau berkeras menuduh aku seorang penjahat bentak yak BWE? Anting Wan tertawa dingin, kalau bukan penjahat, dari mana kau peroleh kuda bagus-bagus itu? Sahabatku yang memberi, aku tak tahu kalau kuda ini milik pemerintah, sahut yak BWE. Siapa yang memberimu itu tanya Anting Wan pula. Yak BWE gelagapan, ia hanya dapat menyahut, pendek kata aku ini bukan penjahat atau penyamun, percaya atau tidak terserahlah. Kalau bukan bangsa penyamun, habis siapa kau ini Anting Wan menegas. Sudah tentu ya BW tak mau menerangkan dirinya itu Putri Ciatusu, maka ia tak dapat menyahut, melainkan Delekim itu saja. Kembali Anting Wan tertawa dingin, kukira kawanan penyamun Kim Kenia itu semuanya jantan-jantan yang kepala batu, Kiranya juga ada orang punya tulang emas seperti kau. Sudah berani menjadi penyamun tapi tidak berani mengaku. Tiat Molek dan Shin Tian Hiong sungguh harus malu mempunyai anak buah semacam kau titik. Sebenarnya Anting Wan itu tak punya hubungan baik dengan Tiat Molek dan Shin Tian Hiong. Tetapi terhadap kedua orang gagah itu, ia menaruh perindahan juga. Itulah sebabnya ia mengeluarkan kata-kata tadi. Memang Yak BWE itu tak ingin bertempur dengan tentara negeri, tetapi karena selama dalam gedung Ciatusu, ya, selalu disanjung hormat orang, jadi sifat-sifatnya sebagai sucia, putri pembesar, masih tebal. Sudah tentu ia tak kuat menerima hinaan siopsir semacam itu. Pada saat Tantingwan mengacungkan tombaknya ke arah Yak BWS sebagai isyarat agar anak buahnya segera meringkus nona itu. Tiba-tiba terdengar suara mendering. Yak Bwe sudah mencabut pedangnya dan berkata dengan dingin, "Jika pembesar negeri menindas, tentu rakyat memberontak. Baik karena kau berkeras mengatakan aku seorang penyamun, aku sekarang benar-benar menjadi penyamun. Nah lihatlah pedangku." Giokli tosoh atau bidadari lemparkan tali adalah jurus yang segera digunakan Yak Bwe untuk menusuk Shopsir. Antingwan mendengus pelahan, Pikirnya, ku kira seorang penjahat keroco yang takut mati, ternyata ilmu pedangnya boleh juga. Tapi ia bukannya di juri, melainkan hanya terkejut saja. Sembari berseru bagus-bagus ia segera getarkan ujung tombaknya, begitu ujung tombak itu berkembang menjadi lingkaran sinar terus ditusukan ke dada Yak Bwe dalam gaya Tiong Pingjiang. Yak Bwe tahu kalau lawan bertenaga besar. Ia ambil putusan tak mau adu senjata. Pedangnya segera memutar, tubuhnya pun ikut maju dengan seng pedang. Dengan begitu ia menghindari muka berhadapan muka. Tiba-tiba ujung pedangnya disusupkan, menyusul tubuhnya pun ikut menyelinap masuk ke dalam lingkaran sinar tombak. Setelah itu ia gunakan gerak Hang Hang Kenki, burung Hang Pentang Sayap, begitu ujung pedang melekat pada batang tombak, ia segera membentak, Lepas pedang itu digelincirkan untuk memapas jari Anting Wan. Anting Wan adalah seorang perwira yang sudah kenyang pengalaman perang. Dalam keadaan yang bagaimanapun ia tak menjadi gugup. Begitu ujung pedang hampir tiba di tangan segera tombak diputarnya sehingga pedang Yak Bwe terpental ke samping. Berbareng ia pun membentak. Lepas tombak digunakan sebagai toya terus disapukan ke pinggang Yak Bwe. Dengan gerak Wan Yau Jali U atau lengkungkan pinggang menancap pohon liu, hanya terpisah seujung rambut saja, dapatlah ia menghindar dari serangan maut itu. Kemudian dengan gerakan Hang Hang Tim Tau atau burung Hang mengangguk kepala, ia menghindar dari ujung tombak lawan yang masih mengubernya. Dengan begitu kedua pihak sama-sama tak terluka dan sama-sama tak lepas senjatanya. Siapa kau? lekas kasih tahu namamu bentak Anting Wan. Aku hanya seorang keroco yang tak bernama, lihat pedang. Anting Wan diam-diam merasa heran pikirnya, kepandainya lihai, terang dia bukan keroco. Cintui tidak pernah mengatakan di kalangan Kim Kinia terdapat tokoh semacam dia. Memang Chin Siang itu kenal baik dengan pemimpin-pemimpin gunung Kim Kenia, seperti Tiat Molek, Shin Tian Hyong, Tu DLL. Sebelum menyerbu, orang Chin itu sudah menerangkan dengan jelas kepada Anting Wan, suruh yang tersebut belakangan itu berhati-hati terhadap mereka. Jika dapat bertahan boleh bertahan. Jika sekiranya kewalahan, harus lekas-lekas mundur. Dengan berbuat begitu, Chin Xiang berbuat dua macam kebaikan. Melindungi anak buahnya, Anting Wan, dan sekaligus juga membantu pada Tiat Molek.